jemaat yang sangat diberkati Tuhan, senang sekali saya Elsa bisa berjumpa dengan saudara di minggu yang indah ini. Izinkanlah dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani saudara untuk menyimak beberapa info kegiatan gereja untuk sepekan ke depan dalam Weekly News. Besok pada hari Senin 22 Mei 2017 akan diadakan Menara Doa PPA pada pukul 6 sore yang akan bertempat di ruang Menara Doa lantai 3. Mari anak-anak mudanya Tuhan juga kepada seluruh pengurus sekolah minggu, junior, serta youth untuk bersama-sama hadir. Dan bersamaan dengan itu akan diadakan pengambilan foto untuk seluruh anggota diklatku yang belum difoto di lantai 3 Sekretariat Gereja. Khusus bagi Oma dan Opa, mari kami mengundang untuk bisa hadir di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk UMAS yang akan diadakan pada hari Kamis 25 Mei. Pada pukul 10 pagi dan sebelumnya akan diadakan senam terlebih dahulu pada pukul 9:30 pagi dan pada sore harinya pada pukul 5 sore kami kembali mengundang pada seluruh jemaat Tuhan membawa serta keluarga dan rekan saudara karena akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk umum yang akan bertempat di lantai 2 gereja bersama Bapak Gembala kita Bapak Pendeta Henry Steja. Lost in your Mami's Pie. Bumi sedang dalam keadaan kacau balau. Kita perlu melatih agen-agen baru untuk dipersiapkan menjadi prajurit-prajurit Kristus. Mereka akan menjadi agen-agen rahasia muka bumi. Baik, Spy Commander, laksanakan. Senior Agent iPhone. Senior Agent Mito, cepat kemari. Senior Agent iPhone, Senior Agent Mito, kita akan mengadakan Spy Academy untuk melatih agent-agent rahasia baru pada tanggal 19 dan 20 Juni di Kota Tasikmalaya ini. Siap, Mami Spy. Kami akan mengumpulkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD untuk bergabung dalam Spy Academy. Ingat, ini darurat. Segera kumpulkan mereka. Kita akan memperlengkapi mereka dengan perlengkapan agen rahasia. Have you seen the special clue? It's an ancient note. It's in Isaiah 45:5. Okay, Mami Spy. Kami siap melaksanakan misi. The Great Discovery. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Demikian info kali ini bersama saya Elsa pamit undur diri. Selamat berhari Minggu, manis berkati. Shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa, sukacita kembali menyapa Anda di minggu yang indah ini. Jangan lupa, jadilah murid yang sejati. Sejati, true disciple. T-R-U-E, T pertama artinya teachable, mudah diajar, siap berubah. R artinya radikal dari sisi yang positif. U artinya useful, berguna. Dan E artinya energi, Anda digerakkan oleh energi yang datang dari atas. Sekali lagi, ciri murid sejati adalah teachable, mudah diajar. Tuhan sering mengajar kita lewat firman Tuhan yang keluar dari mimbar ini. Oleh karena itu, ketika ada firman yang menyinggung hati saudara, daging saudara, jangan cepat-cepat bereaksi.
karena reaksi adalah wujud emosional kita, tetapi respon kita untuk bertanya kepada Roh Kudus apa yang bisa kita ubah. Dan firman Tuhan bisa juga lewat pembacaan Alkitab yang Anda baca setiap hari. Tetapi jangan lupa, Tuhan sering juga berbicara lewat teguran orang-orang di sekitar. Mungkin suamikah, istri, atau orang di bawah kita, anak ataukah teman, bahkan pembantu sekalipun. Ketika kita mengalami itu sekali lagi, kita harus bertanya apa yang harus dikoreksi dari hidup kita, sebab kita mau berubah. Tujuan murid sederhana, berubah seperti Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberkati oleh hambanya, Bapak Pendeta Jonathan Sitinjak. Terima kasih untuk berkat sepanjang minggu ini. Jangan lupa, 29 Mei jam 6 sampai jam 9 malam, kita akan mengadakan seminar pemulihan keluarga. Sangat-sangat terberkati. Hambanya dari Jakarta bersama istri, yaitu Bapak Pendeta Jaleman, akan memberkati kita. Oleh karena itu, persiapkan saudara, bawa rekan, keluarga, dan undang gereja-gereja untuk bisa bersama-sama menikmati lawatan KKR seminar keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam revival.